Ala innal fil jasadi mudghatan iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah kata Rasul, di tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia elok, elok seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Nama yang sepotong itu qalbun, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, Imam Besar Masjid Baitus Salam, Bapak dan Ibu alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar. Kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam sebuah hadis beliau. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Bahkan Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kata beliau, bila engkau melihat majelis ilmu, hadirilah, duduklah di situ. Bila engkau orang yang tidak tahu, engkau akan menjadi tahu. Bila engkau orang yang sudah tahu, engkau akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang tahu. Tahu, tidak tahu, hadirlah di dalam majelis ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa dipahami kalau kita mau duduk di dalam majelis ilmu sebagaimana sekarang ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali mengulang kaji lama, Pak. Sebab ditampi bareh ditampi diindang-indang bedarai juo mengaji, awak mengaji kaji lama jangan dilupo. Belayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebanta di Batang Lubuh, apal kaji dek diulang pasal jalan dek ditempuh. Karena lama bisa lupa, karena banyak bisa ragu. Sebahagian ibu-ibu, kajian ini sudah saya sampaikan, tapi anggaplah ini mengulang-ulang kaji. Kaum muslimin yang berbahagia, supaya sesuai dengan kajian dengan bapak-bapak, judul kita maghrib menjelang Isya ini adalah Tazkiyatun Nufus, ilmu mengkaji masalah hati. Walaupun tidak tampak, tapi sangat menentukan. Mengapa demikian? Secara umum memang tidak ada urusan yang lepas daripada hati, apapun urusan tersebut. Seperti awak meninggalkan rumah, yang di rumah berpesan memang hati-hati di jalan. Seharusnya memang kaki-kaki di jalan, karena yang meninggalkan rumah itu kan kaki, maka pesannya kaki-kaki. Tapi ternyata tidak hati-hati. Kenapa demikian? Yang melangkahkan kaki bapak dan ibu ke masjid ini tadi,
itu bukan masalah kaki, masalah hati. Orang kalau hatinya sudah dekat ke masjid, walau rumah jauh dari masjid, dekat rasanya. Kenapa? Hati dekat ke masjid. Kurang apa jauhnya rumah Sauban An-Nabawi? 1,5 jam baru sampai ke masjid. Tapi karena hati Sauban dekat ke masjid, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Setiap solat selalu nampak Sauban di sebelah kanan masjid. Sudah duluan datang. Berjalan 1,5 jam baru sampai ke masjid. Selesai subuh, Rasul dan sahabat ke rumah Sauban. Kapan baru sampai? Waktu duha. Jauh, tapi karena rumah, karena hati dekat ke masjid, dekat rasanya. Banyak orang rumahnya sangat dekat ke masjid, tidak pernah ke masjid. Kenapa? Jauh. Kalau begitu, yang jauh itu bukan masalah kaki, masalah hati. Bahkan banyak orang tak punya kaki sampai ke masjid. Iya enggak? Tapi punya hati. Dan banyak orang kakinya sehat-sehat, tidak pernah melintas ke masjid. Dia mau baru datang ke masjid setelah kaki tak bisa melangkah. Lah dirapikkan orang besok, baru nak pemusuji. Kalau begitu, lagu yang pantas diputar, lagu Charles Hutagalung sajalah. Terlambat sudah, terlambat sudah. Hati-hati ya, Pak. Di jalan banyak tulisan, maaf jalan Anda terganggu, ada galian listrik, pipa air. Harap hati-hati. Banyak lubang. Seharusnya harap mata-mata. Kan mata nama nengok. Tapi kenapa disebut hati? Yang menggerakkan mata ke situ tuh hati. Banyak orang matanya ke arah itu, tapi dia tak nampak lubang itu. Karena hatinya tak fokus ke situ. Hati-hati. Di jalan, hati-hati. Sampai di tempat kerja, waktu bapak mudo dulu, Pak. Mudah-mudahan haji mabrur. Dan apanya sudah saya pakai pemberiannya. kasih Pak. Sampai di tempat kerja waktu bapak ibu masih muda dulu, ndak tua kini, kau dah Pak. Senang sama seseorang, itulah ibu di rumah sekarang, itu namanya jatuh hati. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Itu orang dulu tu Pak. Ya apa-apa muda dulu. Apa kan tak langsung tua untuk ikut dah. Waktu generasi tahun 80-an. 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat wajib dibalas. Oh mak. Lipatnya 24 tu Pak. Meletakkan di bawah bantal. Itulah orang dulu Pak. Kalau orang sekarang tak ada itu. Langsung I love you. Dah selesai. Kalau orang dulu tu bertangga naik, berjenjang turun. Datang nampak muka, pergi nampak punggung. Ada adab dan beradab. Itulah dia. Dulu. Jatuh hati namanya. Kalau diterima, senang hati. Kalau ditolak, sakit hati. Bahkan pernah ada tulisan, cinta ditolak, dukun bertindak. Sakit hati. Kalau diterima, awak suka, dia pun mau. Itu namanya sehati. Lalu awak pun menikah, lahirlah anak-anak awak, si buah hati. Cuman kadang anak ni nakal, makan hati. Secara umum tidak ada alasan untuk tidak mengkaji masalah hati. Tak ada urusan yang lepas dari hati. Dari dunia sampai besok di kampung akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, akhirat juga. Tidak berguna harta anak yang banyak kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim.
Lalu permasalahan kita, kenapa penting kajian masalah hati secara khusus? Nah, inilah yang awak ulang-ulang. Yang pertama alasannya, karena Allah nengok kepada hati. Saat ini, di saat bapak menengok saya menengok bapak dan ibu, Allah sedang menengok hati kita masing-masing. Maka jangan terlalu sibuk memikirkan hati orang, si atau sombong, dengki orangnya urusan. Awak sedang ditengok oleh Allah 24 jam, Pak. Kalau pandangan manusia ini berbatas waktu dan ruang. Bapak ibu bisa menengok saya saat sekarang ini dan tampaknya baik-baik saja. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalau karamallahu wajah, ingin tahu kebaikan seseorang, baik tidaknya orang itu, di saat engkau sedang dalam kesendirian. Taatkah saya, baikkah saya, di saat kesendirian. Oh ma, total 24 jam. Tidak pernah kekurangan baterai kepada Pak. Masuk ke dalam hati. Kalau saya menilai bapak ibu yang berbahagia, ini nilainya semuanya 100 nih Pak. Kenapa demikian? Sadonyo nengok ku ambo. Maka saya hargai itu. Sebab ayat ada saya ceramah di sebuah tempat Pak Haji. Isi orangnya belapan. Empat apa-apa kanan, empat apa-apa kiri. Kedelapan-lapannya tidur. Kedelapannya tidur. Padahal saya ceramah seperti ini juga ya Pak. Kaki mereka mengunjur semuanya. Ha, sudah lamanya anda mau 20. Lalok puluh. Kalau mengunjur ini tidak masalah. Mungkin asam urat, mungkin kecapean. Awak pun besok tua ada juga masalah. Tapi kalau bisa janganlah tidur. Iku mendong gua ke delapan. Tak dapat nilai tu Pak. Kalau sekarang ini nilai 100 insya Allah. Cuman karena saya tak bisa menilai hati bapak ibu, Allah nengok ke hati. Bagi bapak ibu yang hatinya penuh, nilai 100 penuh. Yang hatinya separuh, nilai separuh. Hatinya sedikit cuma di masjid ini, nilai sedikit. Hatinya tak ada di masjid, walaupun badan ibu tu di masjid, karena hatinya lah di Kodeajo. Kau lama-lama ustaz, lama ustaz kau ceramah, beko habis puluh gas beko dibuatnya. Jam berapa tutup gas ya? Beko singgah di Kodeajo sebentar, boleh kantang seperompe ikan teri soon. Jangan-jangan lado lah habis puluh. Siapa yang tahu dalam masalah itu? Allah, innallah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kepada badan. Wala ila suwarikum, tak tengok kepada bentuk wajah. Jadi jangan terlalu risau dengan wajah. Wajah ini sudah dijatahkan oleh Allah, sudah pas, jangan dikotak-katik. Bahkan sengaja dibuat Allah wajah awak berbeda dengan yang lain supaya mudah untuk dikenal. Terbayang tak bapak ibu kalau seluruh ibu yang ada di sepanjang jalan ini mukonyo sama saja. Apa tak tatukah bini awak setiap malam Pak? Sesalah tarik tak tarik bini RT. Jadi tak tarik tu Pak Ustaz bini ambo tu. Nyelah sama mukonyo Pak. Sengaja dibuat Allah berbeda. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Hidup ini Allah menghendaki. Awak menjalani, orang lain mengomentari. Antara puji dan caci hanya bergerak antara lidah dan gigi. Maka jangan terlalu peduli. Tak ditengok Allah. Wala ila amwalikum, wala ila ajsamikum, wala ila suwarikum muka, wala ila amwalikum, harta benda aksesoris. Walah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan,
miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Ya enggak, Pak? Kalau sudah dipulangkan, sama mati orang kaya, mati orang miskin, sama panitia melayaninya. Paduki payahnya sama, tidak ada yang mentang-mentang. Mentang orang kaya dimandikan dengan sower. Tidak ada. Carilah orang paling kaya, mandi pakai gayungnya, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Mentang orang kaya ini, kapannya kain 7 warna. Orang miskin putih aja. Samo. Solatnya sama 4 takbir. Tidak ada yang mentang-mentang. Oh ini guru ustaz awak ni 9 takbir. Oh orang irwi awak 7. Kau apak kau biasa aja ompek jadilah. Kau apak kau bansik pun nak 2. Tidak sama semuanya. Lagian apa kaya kalau apo guno kayo balinda. Ni kalau pakai mic anda lomak pula. Punyo orang punyo awak jauh dari dun sana. Biarlah anda abapiti, tapi asalai babudi, baguno dalam nagari. Kok kayo-kayolah surang. Dan selanjutnya, awak kemari bukan menyanyi, mengaji. Kalau nyanyi ini cuma bumbu, daging tanpa bumbu tak terasa enaknya, Pak. Kebanyakan bumbu pun tidak bagus pula. Ke bumbunya cuma. Allah tak tengok. Nah, mana yang ditengok Allah? Ha, inilah kajian awak. Utamakanlah pandangan Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nengok kepada hati. Total, Pak. 24 jam. Yang satu dapat surga Firdaus, yang satu diancam dengan neraka Wail. Sama rukuk, sama sujud, berbeda kondisi hati. Itu enggak, Pak? Satu alasan. Yang kedua adalah, kenapa penting tazkiyatun nufus? Karena hati ini kunci kebaikan dan keburukan yang awak munculkan selama ini. Apapun itu, cara awak berpikir, memandang, berucap, berbuat, bertindak, semuanya gambaran hati yang awak miliki. Subhanallah. Itu makanya kadang-kadang orang sering protes, ibu tuh memang kayu tapi nyo tinggi hati. Ya enggak, Pak? Inyo memang ustaz tapi nyo busuk hati. Hati torihna disebut orang. Malas bapak pergi ke sebuah tempat, malih hatiku. Bukan malih kakiku, malih hati. Hati kunci kebaikan dan keburukan. Tapi kalau cara memahami buruk, berpikir buruk, memandang buruk, mengucap buruk. Bukankah Rasul mengatakan ala ketahuilah, kata ala innal fil jasadi mudghatan iza salahat salahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah kata Rasul, di tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia elok, elok seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Nama yang sepotong itu qalbun, hati. Qalbun dalam bahasa awaknya piring, wadah, tempat. Menyanyi awak balik. Bila hati kian bersih, baris pertamanya tebak bapak ibu tengok. Hati. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Coba tengok, kata Ali bin Abi Thalib, saya termasuk ustaz yang lasak. Kata Ali bin Abi Thalib, tak satu pun sesuatu yang disembunyikan manusia di dalam hatinya
kecuali pasti ditampakkan Allah lewat muka dan perbuatannya. Apapun itu, ibu kalau sudah siap berkelahi dengan suami di rumah, cekik-mencekik, cakar-mencakar umpamanya kan, pergi ibu keluar rumah, lewat kawan ibu senyum, ibu senyum tapi tidak mau elok, bu, iya masam senyum itu menggambarkan hatinya sedang tidak kondusif. Coba kaum muslimin perhatikan perkara ini. Ini namanya dalam ilmu dakwah retorika, Pak. Ilmu seni berbicara. Kalau seperti ini undiannya, undian nomor 1. Nah, tengok ya. Cocok atau tidak nanti Bapak Ibu jawab saja. Saya cuma sekedar mendramatisasi, memperagakan. Bila hati kian bersih, berpikir pun spontan tujuh kembali, selalu jernih, semangat hidup kan gigi, prestasi mudah diraih, tapi bila hati busuk, opo saya. Betul tak ini gambaran busuk? Betul. Makanya saya sangat tahu kalau ada dua orang ibu sedang berbicara, saya tahu inti pembicaraan. Tengok ekspresi mukanya. Kalau muka ibu itu berlipat-lipat, dia menceritakan buruk orang. Tapi kalau mukanya cerah-cerah saja bercerita, itu dia menceritakan baik orang. Ibu tahu itu. Kalau masalah buruk, muka awak buruk. Ibu sendiri kurang berbicara. Tengok. Coba dirubah, ibu itu enak orangnya. Ramah, suka menolong. Lah, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih, tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah dia jauh. Selesai peserta nomor 1. Masuk abang ini. Peserta nomor 2. Undian nomor 2. Tengok ekspresinya. Bila hati kian bersih, coba ni. Berpikir putus pikir kemari. Selalu jernih. Tengok semangat hidup. Semangat hidup kan. Prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk. Mau? Tidak mau. Terbalik. Iya, terbalik. Dan tidak akan mungkin seperti itu. Itu makanya murid satu lokal pasti tahu gurunya marah atau tidak. Hanya dengan menengok mata, menengok muka, hati gurunya sedang marah. Kaum muslimin mempengaruhi. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang, walau gelisah menghadang. Sebab tidak ada mungkin orang tak punya masalah. Dihadapi dengan tenang, tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup menghimpit, lahir batin terasa sakit, jagalah hati. Kaum muslimin, ekspresi berikut ini. Bapak ibu, ibu sudah tahu ini ceritanya. Sering pergi pesta pernikahan, piring yang disediakan di meja tidak akan sama dengan yang di meja di rumah awak. Piring makan awak di rumah kan biasa, betul tak? Karena yang masuk situ kan tak banyak. Nasi, sayur, sambal, sudah. Gulai, sambal, dua macam. Tapi di pesta pernikahan segala macam pernak-pernik makanan ada di meja. Maka piringnya tak bisa kecil, harus lebar, yang ceper lebar. Betul tak? Inilah dia hati, ibarat hati. Karena kolbun itu sendiri arti dasarnya mangkuk atau piring. Tempat pelabuhan sejuta rasa.
Orang suka, tak suka, senang, tak senang, benci, memuji, semuanya mendarat di dalam hati awak. Ha. Coba tengok piring tadi. Ini ibarat hati. Nasi dalam termos santai yang sam di sudut ini. Dendeng batokok lado hijau di sampingnya. Asam podeh bawang. Baka ayam kampung. Apa aku suka sadonyo? Ini berpantang waktu di rumah makan aja. Ayo, tadi bayar. Ingin tahu berpantang tidaknya orang bawa makan gratis, hilang pantang. Goreng ikan asin lomak lado hijau pakai potai. Sah. Gulai coboda rap. Toco sap. Ih, ado pecal masuk. Cingol. Iya. Cilok mandu ya. Cingol. Oh, masuk ya. Ha, ha. Mentimun pucuk ubi kerupuk. Lado hijau, lado kuning, lado biru. Masuk. Ha, nyantai. Ini ada 15 macam. Tapi mah biasa saja. Jumpa dengan ustaz. Ustaz, iya. Kemarin ustaz, iya. Ada hubungan apa? Oh, yang laki-laki memilih saya, Pak. Oh, saya pemilihnya dengan yang perempuan. Kalau gitu bisa lah, Pak, berkeluarga. Iya, asik kalau makan, ustaz. Jadi ceritanya potong, makan kiri kanan muka belakang 5 menit selesai masalah. Bersih. Musik pun dengarkan, awak bisa beramah tamah. Di mana letak permasalahan, kenapa bisa ternikmati? Di piringnya, Pak. Kalau soal jenis makanan, berbeda sesuai kemampuan orang. Piringnya lebar, awak nyantai makan. Nah, terbayang tak Bapak Ibu kalau seandainya piringnya kecil seperti ini? Nah, ini. Piring teh. Ditaruh orang tuh dia. Masuk nasi penuh. Baru nasi yang masuk sudah penuh. Banyak manusia ini baru satu masalahnya sudah penuh hati. Iya enggak? Bukankah ada atuk-atuk umur 72 tahun meninggal dunia dengan gantung diri? Masalahnya cuman satu. Apa itu? Cuman hatinya sempit. Anaknya terlambat mengantarkan nasi. Saya ikut menurunkan mayat. Bagaimana itu, Pak? Nenek-nenek umur 64 tahun minum rondok. Waktu saya kerja di rumah sakit. Masuk jam 8 pagi ke ruang ICU, jam 4 sore meninggal dunia. Apa masalah sampai minum rondok? Cemburu sama suami. Nenek umur 64 tahun cemburu dengan suami yang berumur 72 tahun. Kilo-kilo. Kalau muda-muda dulu aja. Iku awaklah penyot-penyot, Pak. Ha. Cemburu gale. Menangi-nangi nenek tak pesan kuatu kalian tu atau main mantu dengan tukang jamu. La ilaha illallah. Tapi karena hati sempit itulah yang terjadi. Masuk ke ruangan ibu apa-apa. Ni separuh ni ha. Lukanya nah, kena apalah begitu. Ya kita sebutlah kena gigit buaya gitu, Pak. Gimana kondisinya, Pak? Alhamdulillah, Pak Ustaz, dah mulai mengering. Bisa digerak-gerak? Bisa. Insya Allah seminggu lagi dah boleh pulang. Semangat, Pak. Semangat, Pak Ustaz. Rajin minum obat. Siap. Jangan tinggal sholat. Siap. Tak bisa wudhu, tayamum. Itulah kerja itu. Ya. Dan, tak nampak risau. Masuk ke ruang ibu-ibu. Ini tidak semua ibu-ibu seperti itu. Ibu ini saja. Gimana kabarnya mukundeh Pak Ustaz? Matilah ambo nek Pak Ustaz, matilah ambo. Kadang muak awak, Pak. Matilah ibu-ibu nak muak.
tapi tidak saya sebut seperti itu. Iya, masalah belum jelas, tiba-tiba langsung mengamuk. Matilah ambonnya Pak Ustadz, matilah ambon. Memangnya kenapa, Bu? Onde Pak Ustadz, ambon digigit somit. La ilaha illallah. Digigit somit, keluhan seperti digigit buaya. Banyak orang dalam hidup ini digigit buaya, begitulah kira-kira. Tapi keluhannya seperti digigit semut saja. Bukan permasalahan kadang-kadang yang membuat awak susah, cara mengatasi permasalahan yang membawa awak semakin payah. Setiap awak punya masalah, ibu-ibu itu ngadu ke rumah ibu yang lain sambil menangis merau-rau. Onde bo, tolonglah ambo, tolonglah ambo. Kata ibu itu, ngapo bo, sabar, sabar, tolonglah ambo, iyo ngapo. Ibu bo, suami ambo lah dua malam tak pulang-pulang. Kata ibu itu, ibu baru dua malam, ambo lah dua tahun kone tinggal. Iya, lebih parah. Cuman berbeda kenapa? Karena masalah hati. 5 hari yang lalu masuk berita WA. Umur 35-an meninggal dunia seorang ibu-ibu muda. Kenapa alasannya? Hanya karena bertengkar sama adiknya di rumah. Hanya karena bertengkar sama adiknya, mati gantung diri. Kenapa ini terjadi? Permasalahannya di sini. Hati sempit. Baru masuk satu masalah, penuh. Padahal masalah kedua pasti masuk. Dendeng batoko, itu masuk di antek nasi jadi. Asam podeng bawang di atas dendeng makin buyang. Bakayam kampung di atas asam podeng. Goreng ikan asin, gulai cobodak, toco, acar, mentimun, jengkol muda, pucuk ubi, kacang panjang, kerupuk jangek, wortel segala macam, sambal merah, sambal hijau. Dalam kondisi seperti ini, memang tidak akan terjadi. Kira-kira sempat tak mendengarkan musik? Sempat tak tegur-menegur? Di mana Ustaz tinggal, apa hubungan dengan keluarga ini? Tidak ada. Suasana di pesta, suasana tegang. Deng-deng-deng-deng. Iya tak? Padahal hidangan itu juga, tapi tak ternikmati. Orang makan nasi langsung tarik nasinya. Makan dendeng, ambil sambal. Ini mana bisa? Ambil tarik nasi, tumbang sadonyo beko Pak. Paso dari ateh, sambal hijau makan. Habis sambal hijau masuk sambal merah. Rasukanlah itu Pak. Kenapa? Semua bermula daripada hati. 3. Yang 2, yang ketiga. Kenapa penting tazkiyatun nufus? Karena utama melaksanakan ibadah kepada Allah. Tak terbayanglah awak ibadah yang awak lakukan tanpa diikut sertakan hati. Gimana lah kira-kira? Wudu tanpa diikutkan hati, solat. Allah. Tak pakai hati dah, Pak. Kaum muslimin, bahkan hati ini itu menentukan jenis ibadah yang awak lakukan. Ibu berpuasa, bapak berpuasa. Besok umpamanya puasa. Saya tidak bisa memastikan apa jenis puasa bapak ibu. Mungkin besok puasa sunat. Mungkin puasa membayar utang. Mungkin nazar. Mungkin ada niat dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu kondisi apa jenis puasanya, tanyakan apa niatnya. Solat orang 2 rakaat ke dalam masjid ini, tidak tahu apa jenis solatnya. Mungkin tahiyatul masjid, solat sunat tobat, solat sunat safar, solat sunat wudhu dan lain sebagainya. Tanyakan niatnya. Bahkan dengan niat yang luas, ibadah pahala semakin banyak. Makanya orang menunaikan ibadah kurban kemarin, ada yang pahalanya sekian, ada pahalanya lebih banyak. Kenapa demikian?
niatnya berbeda. Kalau ibu itu niatnya cuma sekadar untuk dirinya, ya dapatlah. Dirinya dan suaminya dapat dua. Dirinya, suaminya, seluruh anaknya, kaum famili lebih banyak. Rasulullah saking luas niatnya, ini korban umat Muhammad. Sampai ke awak sekarang ini. Bahkan tak kala kita disuruh melaksanakan sebuah ibadah wajib sunat sendirian berjamaah, Allah makin menengok kepada hati. Hayya 'ala shalah. Itu ditengok Allah hati orang beriman. Mana yang segeralah atau mana yang beko selah. Sabantalelah, duluanlah. Makanya ada orang solat asar hampir maghrib, solat subuh dah jam 7. Kenapa demikian? Kondisi hati. Kalau sahabat karena hatinya sudah luar biasa, hayya 'ala shalah terdengar Abu Bakar, tutup semua usaha. Ali bin Abi Thalib gagah dengar hayya 'ala shalah, pucat muka berkeringat badan. Tidak ada main-main. Orang dijamin masuk surga. Hati sudah penuh kepada Allah. Awak masih baru taraf belajar. Waktu dipanggil, waktu sedang pelaksanaan ibadah, berdiri awak, sama-sama berdiri semua. Ya dah. Yang fokus Allah itu menengok bukan sekedar badan, hati. Karena Rasul mengatakan, bila hatinya khusyuk, maka tubuhnya akan khusyuk. Pasti elok-elok. Tapi bila hatinya lalai, badannya akan lalai. Gilo kan mau angkat tangannya pun lalai. Gilo kamu gawi. Saya pernah sholat dekat seseorang tanpa disebutkan tempat dan nama. Bukan menggaruk saja lagi dopa, mencari jerawatnya di samping. Lama mencari jerawat. Lah dapatnya jerawat panjang itu ditekan godangnya. Bukan dibuang ke bawah, ditengoknya ke muka. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau lurus hatinya, lurus ibadahnya. Kalau khusyuk hatinya, khusyuk badannya. Ditengok Allah. Istighfar awak, kegiatan jasmani. Tapi ditengok Allah, hati. Ada orang istighfar sungguh-sungguh, keluar dari hatinya. Astagfirullah, astagfirullah. Kebayang dia dosa siang tadi. Tak bisa kebayang dosa tahun lalu, dosa siang tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Ngapolah aku ceritakan masalah ini. Astagfirullah, ngapolah aku sebut ibu ini. Astagfirullah, ngapolah aku melawan suami tadi. Astagfirullah, apalah aku sampai mencubit anak sampai itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada juga yang istighfar karena hati tak khusyuk, sesambilan tadi ada. Sambil menguap. Kata malaikat, iku apa mensurah, enggak usah dicatat, muak aku menengok. Yang lebih parah lagi, yang lebih penting lagi maksud saya, yaitu kondisi hati selesai ibadah. Oh mak, bukan saja sebelum dan sedang, selesai. Bahkan Rasul mengatakan, yang paling aku khawatirkan melandamu bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Rasul tak khawatir umat akhir zaman ini menyembah berhala, Pak, menyembah sapi, menyembah batu, menyembah api, enggak. Yang aku khawatir kata Rasul adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasul? Ar-riya, bahaya. Makanya kalau melaksanakan sebuah ibadah, jangan sebut sama kawan. Awak alhamdulillah lah Pak Ustaz, dah 10 tahun ini tak tinggal tahajud. Kalau bisa bu, jangan. Diam sajalah. Awak bukan apa-apa Pak Ustaz, iyalah 5 tahun kau ha. Tak pernah tinggal puasa Senin Kamis dengan abang. Tidak usah. Apalagi kalau sempat diposting pakai HP, habis semuanya nanti. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Hati-hati nih Pak, bahaya.
Tapi kalau memposting bapak ibu masalah dunia, ah itu kata Rasul, kalau soal dunia kamu lebih tahu daripada aku. Asalkan jangan membawa mengundang dosa, terserahlah. Ibu memposting makan sate dengan suami, terserah. Lagi makan sate dengan ayam bebek. Di zoom dibesarkan orang, dua cucu cuma. Tapi sekomplek orang tahu. Orang makan sate di bundukan, buang 25 tusuk, tak tahu orang lain. Awak dua cucu. Boleh apa sahaja, terserahlah urusan dunia. Di pantai Padang, terserah. Di harau, di bawah jam gadang. Ustaz kok tahu? Ambo membuat info. Saya tengok orang kayak gitu, ambo buat pulau paham. Tapi tidak untuk diposting, sekedar dipoto saja. Terserah. Tapi kalau untuk urusan ibadah, sebaiknya tidak. Kenapa? Dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kaum muslimin yang berbahagia. Tiga. Yang keempat, kenapa pentingnya tazkiyatun nufus, kajian masalah hati? Karena hati ini sumber kebahagiaan. Allah meletakkan kebahagiaan itu yang awak minta 5 kali sehari semalam itu, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di mana? Allah letakkan di hati manusia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah meletakkan sakinah di hati seorang mukmin. Jadi yang membuat awak tenang kalau seorang mukmin adalah mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati sudah tenang, pengaruh ke jasmani. Orang kalau hatinya sudah tenang, pak makan batambuh, tidur bakaruh, buang air losuh, beriman toguh. Hati kalau sudah tenang, insyaallah ibadah bagus, jalan lurus, semuanya bisa diurus. Kalau hati sudah lurus, nih, insya Allah berjalan mulus. Tapi kalau hati bermasalah, payah. Tak bisa tidur, makan tak enak. Makanya kalau ada jemaah yang tidur waktu wirid, saya tak masalah, Pak. Kenapa demikian? Hatinya sedang tenang. Pakai mic ustaz tu, ibu tu tak tidur juga. Itu kan karena hati tenang itu namanya, Pak. Orang susah tidur. Saya berjumpa dengan pasien 6 bulan tak bisa tidur. Ruangan pakai AC, tidur di spring bed, gizi cukup, tapi tidur tak mau. Awak di dalam musoji, koreh tompek duduk, pakai mic pula ustaznya, bokoruah ibu itu. Itu karena hati tenang. Bahkan sedang membawa Honda pun orang bisa tidur, Pak. Iya enggak, Pak? Sedang di bengkel bisa tidur. Hati tenang, jiwa lapang. Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa pentingnya tazkiyatun nufus? Karena pada akhirnya hati inilah yang menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta anak yang banyak, kecuali orang yang membawa hati kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang terjaga, hati yang terpelihara. Bagaimana menjaga, memelihara, membersihkan hati? Insya Allah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kejanggalan berlaku pada kita bersama. Maka kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia ini kita wajib saling maaf memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.